Balik deh. Manusia tabagi, ayah manusia zahir, ayah manusia batin. Urang ke tatanan zahir belah mudah-mudahan surga anu aya bidadarian urang mah. Ya, itu. Ngan perlu ukuring disampaikan tah pas kitu manusia teh aya zahir aya batin. Batin mah biladung ka ilman ilmu na buka sapah Allah mere ka eta jalmi. Tapi tidak menutup kemungkinan urang bakal dibere ilmu ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ieu jalmi geus jadi ahli Allah, jalmi geus jadi ahli Allah cek di dieu. Mana tadi teh? Man adali aliman dilah sajalmi anu ngamusuhan ulama-ulama Allah. Cek Allah nyariosna. Bi'ihlaki iya, aku nyatakan dia akan hancur. Ulama Allah tahu cirinya dua. Nu dua diterjemahkan menjadi hiji. Hiji muaziban li ta'atihi, istiqomah taat ke Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah taat ke Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah taat. Ketika teh istiqomah keluar deui bae anu geus asup kana batin teh, asup ka zahir deui. Ayo wae, geus saya di batin asup deui ka zahir ka luar deui ketika teh istiqomah. Istiqomah seret mudah madang capek asup deui ka batin keluar masuk deui gitu. Subhanallah, istiqomah dalam beribadah. Nah bahkan lamun teh istiqomah bahkan ngajual nilai-nilai agama bakal bahaya. Engke dicarioskeun lamun urang nanya ka Pak Haji Ade, Pak Haji abdi berangkat tiraha daftar tunggu. Aya teh istilah kitu. Tadi gigi aya daftar tunggu. Subhanallah. Mantap pang bagus-bagusna jelema lamun hayang masuk ka surga keur ngaji bae. Keur muludahan bae. Tetep pang bagus-bagus. Subhanallah. Aya malaikat munkar nakir, sameme munkar nakir kan asistena heula malaikat Samuel. Malaikat Samuel ngaranna. Jadi malaikat Samuel asup. Alhamdulillah, boga ilmu anyar. Kemari dangdang usul, dangdang batu pae kanji mohon, pakai insidal, batu pakai insidal. Atel, gini insidal dah. Itu kan atel di bawah. Apa nanti lu di luar gak lepel bisa cadur? Diinum kemari teh, maghrib, lancar mungkin si luasa. Terus ke batu. Lamun keluar nanti eta mah rada bener oke padahal mang dangna cap terang hidung eta barang digudul teh langsung menang ilmu pasti teh rada nang karasa insidal mantap anu bade ratu silakan minum insidal Allahu akbar. Nah sameme munkar nakir kan Samuel anak buah Samuel kagak. Hei main ukut amalukal hasan, tulis amal mana yang bagus cerita main kaya waktu reku makuring nulis pulpen lagi Allah tapa bisa babak tiga cukup dengan curup anjen pakai nulis. Ayo kertas nanawan, cukup kain kapan? Tulis bapak, tutututututututut. Angges, angges sampai, oh lupa tinggal ya, oh. Tulis amal mana itu goreng. Ngeluk kita, main deh.
Kunaon cicing bae era? Ai sia era. Ai geus hidup janteu. Nah ieu mah begitu. Datang malaikat Samuel, mundur. Kaget. Dibutungna aya cahayaan. Masyaallah. Ieu aya cahaya. Pasti dia wali dia. Ijamah jimatu ieu wali. Begitu balik langsung ke malaikat Gabriel. Beres tanya antaranya, kenapa? Dibutungna aya cahayaan. Biasana nu aya cahayaan kan. Cuma mengganakir kuringnya kapok. Nanya nukaran itu kayak kapok. Ke Imam Karohi men, Ma'ruf Al-Karohi ditanya. Man merobuka, Ma'ruf. Maksudnya Ma'ruf deh, man merobuka, sal pangeran anjen. Atau besok kuri ditanya, itu mah. Ma'ruf Allah, kan pakai bahasa Arab, Ma'ruf. Wa man nabiuka, Ma'ruf. Wa man nabiuka, Ma'ruf. Jadi cuma lihat pun kan lagi Ma'ruf perlu. Lapor ke Allah, ya Allah, ya Rob. Kayak makhluk mesti kakara pindah dari dunia dengan barzah. Ketika ditanya makhluk, makhluk, makhluk. Coba saat, coba. Tanyakan, makhluk Al-Karih, ini semua ditanya begitu, mah. Surga ketegas. Subhanallah. Nah, iya, mah. Kurung. Bercahaya, betul. Munkar nadir kapok. Akhirnya, ngebel. Kesah malaikat mudabbir. Di setiap desa aya malaikat anu keliling, keliling kampung, RW, RT, dikeliling tiap peting. Cukup di jalan. Malaikat ngaranna malaikat mudabbir. Manehna cuma ningali ka umumungan, di umumungan aya malaikat rahmat. Asal eta, asal kieu sumpana beres seperti keur tahajud. Itu lamun keur kieu, oh keur sare. Cik malaikat muda pilih, ayo orang rambut sari kabeh. Itu yang bergerak, oh bertajur. Terus. Nah, munkar nakir, ngapel. Begitu. Begitu ditanya, kan lupa terakal Allah. Ia betul burung teh. Coba orang mana, tamak sumur. Dibel ke tamak sumur. Assalamualaikum. Malaikat muda pilih, begitu ditepok. Waalaikumsalam. Oh ya, enak, kar. Munkar nakir. Lain di tambak sumur, tambak sari, aya wali ur. Cik malaikat mudabir, aing unggal poe muteran do wali aja ke Korea. Wali apa wali? Sugan anu tiap penting tanda sare. Jarang. Lain ya aya nu sare. Anu kakara pindah anyar beuteung ngahurung. Masyaallah. Malaikat mudabir anger teka pagi di kota terakhir. Saya tanya begitu ditanya man rebuka kejo jawab kejo sanu waman nabi yuka sanu kening sanu lompat ke Allah mesti ditanya sanu oh eta teh jelema keur muludan terus dahar bak dipek sebut teuin bali pae. Kamangkaraan tah eta jadi cahaya. Ulah ditanya nu kitu mah geus asupkeun ka surga hiji teh jeung Rasul. Kitu dah. Oh, eta teh jelema keur ngaji. Jimatu dahar asuburhan. Wedok weh balik kali mandi jangan modal tasahruk nak mabela manehna ngasihkeun ka surga Allah. Santri anu ngadahar liwet keur dahar liwet aeh taliwet dan bakal mabela jalma nu keur jarah wali songo keur dahar aeh sangrukna anu bakal mabela. Mata lamun tas tahan di jimatu eta ngaruh asih modal. Allahu akbar. Beitu dia tak gede, tanya man lo buka, bala-bala. Oh, tak sadar bala, mana lah menurut dia. Nah, seret. Kan tadi ayat ulama teh ayah nungamalkan, ayah nungte istiqomah. Begitu seret, mungkin di hari kiamat. Kan di lockdown di luar ribu tahun. Di luar ribu tahun di lockdown. Masya Allah,
entah siapa 3000 tahun tadi urusannya. Oi, mengklaim 3000 tahun. Begitu beres 3000 ayat cahaya. Begitu seret ayat cahaya, Allahulah cahang. Bikin deket, panon poe deket. Lain hiji, tujuh. Atau ngacai kabel. Nah, tidinya tingkocea, dalmi. Begitu tingkocea, lompatlah karami agam. Perwakilan lain sekabai jalma. Lain lintas umat. Umat Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh lain. Tapi perwakilannya. Diwakili daerah Yusaha terus datang ke Nabi Adam. Ayanan, Abu Babasa, tulungan abdi. Aduh, koro-koro tulungan abdi kebaulakan nyawa seorang. Nanti surga dipindahkan ke dunia. Oh, nyakal itu ke Nabi Sis. Cuma Nabi Sis ampun. Akhirnya sampailah ke Nabi Ibrahim. Begitu sampai ke Nabi Ibrahim, cek Nabi Ibrahim, maaf, abdi dia pernah ngabohong. Pan pemajikannya dipanggul, opos. Nanti Jenderal Sudirman, begitu di jalan tarik dirampok. Siapa itu? Saudara saya. Selamat, coba lawan pemajikan. Nah, dipanggang. Tuh, kuringnya sarua ngabohong. Nah, seret. Cek Nabi Ibrahim, kan itu baik ke Nabi Musa. Nabi Musa mah, cobaan. Subhanallah, begitu datang ke Nabi Musa kerjeri. Padahal dalam sejarah Nabi Musa can pernah meneteskan air mata. Nabi Musa can pernah meneteskan air mata. Pang kuat-kuat awak steker. Ya nanti karena binaragawan itu adalah steker. Nabi Musa noel jelema ae. Iya orang Kiptiah, ajeng orang Bani Israel kan pas ya di Mesir. Begitu ditinggali, woi, orang Israel, jeng orang Maria Kiptia pas ya. Dan Nabi Musa, iya orang Israel dia. Ya. Lemur air, gitu kan. Maria Kiptia, orang Maria itu ditoyel. Jiran ditoyel doang. Aduh, supaya. Lapor ke Fir'aun. Mana Musa? Lompat Nabi Musa. Nabi Musa nyusun strategi. Nah, lamun cek Nabi Musa, ya Allah, ya selembur, ya payah-payah. Tongkatnya ke laut, dari saat ke gunung, jadi hancur. Itu hebatnya Nabi Musa. Gagah. Tapi kalau lagi datangan, maaf, waktu itu bisa nyapaatan. Kan itu baik ke Isa, Isa mah. Oh, atau Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus. Nabi Isa. Begitu datang ke Nabi Isa, maaf, tapi boro-boro nyapaatan. Nabi Isa itu, namun jalan paiknya bisa hidup deh. Jalan paik. Datang lelaki cerik, mau pemajikan anak. Kunaon, pemajikan Nabi paik. Terus, hirupan deh ya tuh. Sekolah hirupan, pokok ini lain pokok. Kuring, tanah udang tahajud, namun tadi udang itu pemajikan. Lamun pemajikan paik, kuring tak bisa tahajud ya Nabi Isa. Oh, kumbel terilah, udang teri. Tak mudah-mudahan masuk ke udang teri tahajud, pulang ke paik. Berarti semua kami beli tahajud. Allahu Akbar. Terus, nah terakhir kan Nabi Muhammad SAW. Begitu dipun tangan, Nabi Muhammad langsung ke Allah, sujud. Begitu sujud, ya Allah, ya Nabi Muhammad. Umat lintas Nabi ngedahas ke Abdi minta sapaan. Cek Allah isma man arufna beres sapaan. Menjadi masalah dia sapaan menjadi opat golongan. Awas. Menjadi opat golongan. Lamun dikeren gemah nutimu. Kloter ke hiji, kloter ke dua, kloter ke tilu. Nuka opatna datar tunggu. Modal kan urusannya. Awas, jadi sapaat ayo obat golongan. Nuka hiji kloter pertama. Ribuan tahun lah kloter pertama nih. Nuka dua kloter kedua. Nuka tilu kloter katilu. Hukumnya tetap berjalan. Lain kia maaf. Anom minali dana salonoro. Untuk itu tetap proses pemeriksaan ayah kan dijamin masih surga. Toka surang tarik ke Mekah atau numpang kapal lah, nah domestik tetap lewat nah,
diperiksa deh. Imigrasi tetap diperiksa nama naon ketika mawa uyah ditewak telah kajar satu-satu tuh tetap. Kenapa anda bawa terasi ke Mekah? Anda bawa terasi ke Mekah begitu dibuka ini kenapa ada yang kutek-kutekan seorang deeng ayah hirudan ya tetap diperiksa tapi sampai ke Mekah pemeriksaan tetap. Nah proses pemeriksaan ayat kloter pertama, kemudian pemeriksaan kloter kedua, pemeriksaan kloter ketiga, itu penting. Nah, nuri nuka opat, gusti kuma nuka opat, nuka opat menang syafaat di anjen aman, syafaat di para ulama, tapi asup kena daftar tunggu. Daftar tunggu. Nah, apa Nabi Muhammad? Ya Rabb, nungguannya di mana? Atau di neraka? Mudah-mudahan. Nungguannya di neraka. Masya Allah. Tapi untung gede, ini saya daftarannya. Saya masuk pada daftar tunggu. Ada opat golongan masuk pada daftar tunggu. Aku masuk pada daftar tunggu, opat golongan. Iji. Jalmi, nukosok, koreng, sangka, kanatur. Tadi ya malam terus beli mobil lain. Dan akhirnya terpercaya. Ya aku usaha di bangkos itu membeli mobil. Terus buka tuyul ya. Nah, goreng satra gak waktu. Itu salah kira tuh nih. Empat, woi, balik, woi. Asana-asana aku gak doi, tapi jalan. Goreng sangka kena turdah terutama di zaman ayuna goreng sangka ke pemerintah siapapun dan kurang disangka goreng batur lah terjadi masalah tapi kurang asup kena daftar tunggu sepaat juga kita Rasulullah SAW goreng sangka kade mulai vaksin untung vaksin itu syariat vaksin adalah syariat lain syariat yang menurut dari Rasulullah maaf. Arek pai ma pai pai dari vaksin ke pai disimpuri ayuna naros lamun pemajikan orang ayuna ditinggalkan selingkuh rigo akan itu ditinggalkan ngaji ditinggalkan darah pemajikan selingkuh rigo akan itu gitu apa nyata selingkuhnya takdir Allah ketika bicara takdir selingkuhnya takdir Allah wah atau bisa gitu tetapi selingkuh dosa yang saya banyak marah awas anda jangan marah ini takdir kalau bah itu ampun takdir kalau bapak itu tidak kasih itu takdir Allah adik awas jadi tetap tatanan syariat syariat penuh takdirnya takdir jadi jalmi anu asok goreng sangka kabatur nade dia asuk kena daftar tunggu nuka dua jalmi anu bunga lapun batur kena musibah jadi lapun batur kena musibah tapi alhamdulillah modar sesekalian enak nyalon atau menang mudas lah ke rumah batur kena musibah di modar-modar murah kayak begitu rada loba. Nah, siap entah batuna ayah nama iya pas saya di pemajikan tanya kawan ayah nama iya itu batur kena musibah batur cilaka yang saja banyak bunga nukitu menang syafaat tapi syafaat nak daftar tunggu baca salawat dulu. Nah, sebab daftar tunggu bunga lamun batur kena musibah, dagang rugi, pegawai dipecat, terus nukatilu, nukai karena jenio. Ulama nute ngamalkan ilmu, ilmu naloba, pura-pura tawadu
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta doa, aduh, saya mah nggak bisa. Kepada yang lain aja. Ketika orang lain minta berek, kita mengilu di asupnya. Luka dua terangkan ke ilmu, maka asup karena daftar tunggu. Luka opat tindan ulah. Cepuluh luka opat, mak ulah kelejaan. Bisi jadi fitnah, lamun di acara pulutan, rancangan. Tapi di dia mah kelejaan itu naon-naon. Ya. Tapi lamun di acara pulutan umum, ulah kelejaan bisi fitnah. Luka opat, anu asup karena daftar tunggu, jalmi jambat, benar terdaik nyandung kalau gitu daftar tunggu ngerahasia tidak diajak asal ada sebabnya ya maya berpa ajak nah terus kemah pun benar bayi yang sehat pun daftar tunggu aku naik siapa aku naik siapa daik ngaji tidak asyik pada daftar tunggu tapi lamun benar ngaji terdaik sedekah terdaik daftar tunggu ke di akhirat lamun tenambah dari aww tadi lalu ini asyik daftar tunggu coba tiba ini kan wih buka masjid Allah 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 Allah. Nah, orang balik deh. Mana tadi deh? Muaziban ala ta'ati, mukhlishan fi ibadati. Iji istiqomah dina ibadah, dina ta'at. Muka dua, ikhlas dalam beribadah. Ikhlas teh kumaha kudu diomong, omong. Mantap Kiai Dirboyo mah dari asal teh ikhlas teh dia. Urang tas ngadahar sate sapi, tas ngadahar sate sapi, kemudian modal, kan kita tuh kalau berem sate sapi, udah kan tuh komentar yang, oh iya teh sate sapi iya teh, entah, kita karena ikhlas, tadi omong-omong, sukan pernah ngomong, masya Allah, urang tadi oh banget mijen lagi, tas ngadahar mata kak mijen, masya Allah, gaya, kita namanya ikhlas. Bledirna Pak Kiai bisa menceritakan ikhlas teh sehingga besi itu ayah di jero bangunan dekat tinggali tapi nguatkan bangunan maka ikhlas itu nguatkan jiwa raga urang dengan kata lain ikhlas teh kudu diomong makanya di Al-Quran cuma dua surat atau judulnya teh ayah di jero judulnya teh ayah di jero hiji suratul Fatihah nomor dua suratul ikhlas suratul Fatihah ada ayat di ayat-ayat Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas ada ayat tapi usajen surat Anas, Anas ayat surat Yasin, Yasin ayat maka ikhlas artinya terkudu diomong-omong nah, namun cek Pak Haji ada yang ada bahwa masih beri ngobrol di mobil deh Pak Haji api boga dongeng dongeng nama Pak Haji kayak orang Arab pulin ke Indonesia memawat tas begitu seret ningali ke kapal seri itu ayo budak pakai rok tuh pakai celana astagfirullahaladzim diberi duit 50 ribu kita mulai celana lompat ke mana eh no neng diberi duit ke orang Arab 50 ribu jadi ada cuman sakit anak nak budak 50 ribu kok mau lamun aing naik ke tanggal seri itu pakai celana kita harap ilah lewat deh isu karma jam 9 mana gak ikat tanggal seri itu pakai celana begitu Arab kaliwat deh Masya Allah Alhamdulillah diberi barang itu jadi beri seribu kita jangan lawan beli silet dari tanggal itu nah iya itu ikhlas kan sampai di sini kurikir ngaji iya guru nyaritakan ikhlasnya iya namun kurang sedekah ingat di sini kuring sebu jajat anu kamari ngaratus sebu jajat di sini kuring ngaji ganinya 3 tahun jadi sebu jajat deh ketika jalmi datang sangaran jahe
Jadi dinanu sampai Nabi Adam. Sahabat, iya kan? Sampai ke Nabi Adam. Sahabat, maka disebut Kiai Asam. Jadi lampu kurang, poikin kalau kurang sahat, datang kasih menjajah, langsung capek. Aina, harus ngarap istana lagi. Nah, kenyaritakan ke santri, lamun urang arek sedekah meuli jago. Dikiriman arek ngabagikeun sakamar. Dikiriman sakamar meuli jago 10 pilihan jagong nu are rompong. Kenapa? Nu jualna unggah. Yang pilihan nu mana? Nu are rompong, nu goreng. Emang kunaon jang sedekah jang santri bungaheun. Subhanallah. Tanpa diketahui tukang jagongnya keangan jagong lumara ragu begitu lu 10 dibayar takil ambil titik pang gerekin sedekah deh meli 10 jadi 20 kaget baturnya begitu kaget dia meli jagong di mana pancana 10 jadi 20 tukang jagong anu itu disukan alim arif meli lumara rompong pasti di gerek 20 mestai ikhlas lah begitu melihat arah rompong untuk tukang jagong iya yang digaredai begitu sebab mestai ikhlas macam itu dia mukhlisan daripada tinggi. Nah ketika ulama ngas istiqomah dina taat ikhlas maka yang terpancar adalah khosyatillah siin ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketika ngasiin ke Allah kemana nanti dia? Cepi dia pakon aklan tubih lagi iya lama noel begitu kuring aduh bakal naruksak ke dalam jadi bahkan tafsiran kesedem ini ulama nak bakal dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala bakal dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala wa mata perroba ilaiya abdun di amali ahabba ilaiya min adari ma'itaratuh wa alim fardu'ain minamu kayatih kurang langsung Tuhan dari amalan paling dikatakan sepuluh Allah dengan dekatkan diri ke Allah kecuali amalan anu fardu baik fardu ain ataupun fardu kifayah fardu ain atau fardu kifayah fardu kifayah lamun geus perintah ngelakeun tapi fardu kifayah dina ngaji weh fardu ain berarti orang mengenal Allah fardu kifayahna ilmu-ilmu muhtasor sapi seperti yang tadi aman nyaritakeun ilmu arun ilmu mantek itu kan bisa fardu kifayah yang ilmu matematik fardu kifayah yang ilmu-ilmu urusan itu fardu kifayah termasuk ilmu urusan dunia nanti Rasul ketika ditanya hanya petani kurma datang ke Kanjeng Rasul assalamualaikum ya Rasul waalaikumsalam aya naon ieu korma abdi teu daek pabuah tadah kumaha cenah Rasul antum a'lamu bi umuri dunyakum urusan dunia anjeun leuwih nyaho kuring ditakdirkeun ku Allah dilahirkeun ku Allah lain keur urusan dunia ieu ulama-ulama ahli Allah teu geureuweut kana urusan dunia apalagi urusan-urusan jabatan itu pintu gerbang utama yang paling hebat cek Allah yang paling dicintai lewat fardu muka dua ketika melaksanakan kesunahan mana tadi itu wala yazalu abdi yudawi wala tekor gila yang ditetau lamun hanya hamba teureun-eureun ngalaksanakan kesunahan ngalaksanakan kesunahan teh istiqomah contohnya min sholatin dina sholat hiji weh urang sholatnya lain berarti kudu sholat duha laksanakan tahajud laksanakan sholat yuk sholat apa hiji weh contoh nyokot sholat tobat sholat tobat deh sholat tobat pang bagari-bagari nak sare-sare sholat tobat tadi kuna undang subuh kudu sholat tahajud Kanjeng Rasul badai sholat isya berjamaah
sami me salat isya nantung diareupeun cenah di Rasul, wahai para sahabat, nanti di akhirat ada orang yang masuk surga bareng jeung kuring. Jeung sahabat pasti kuring, pasti kuring. Oh, orangnya belum masuk. Sebentar lagi lewat pintu ieu, ditunjuk pintuna. Teulilatuh tetangi asup. Jeung sahabat kabeneran anak teu jelema tangi, kiai lain, naon lain tapi asup ka surga jeung Kanjeng Rasul. Ah, eta mah kabeneran meureun. Malam isukan kitu deui. Kanjeng Rasul nyarios akan ada orang yang masuk surga bareng jeung kuring. Tapi dalam mana candatan, kedeng lewat pintu iya, ternyata tapi durian yang paling pesawah dulu namun diulang mah sampai pintu penting. Nah, begini sholat isya, kumpullah di rumah Sayyidina Ali. Riwayat lain lain iya, begitu masuk ke Sayyidina Ali, diutuslah Sayyidina Ali untuk nginep. Nah, eta imah petani, begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, saya di luar Ali, kaget. Ayah ya Ali, kuring ayang ngantong we di dieu sare. Kita malah urang berentak. Kuring ayang sare bareng kumari. Begitu blok ka jero pura-pura sare. Begitu pura-pura sare. Perilah itu eta kalawi. Begitu Sayyidina Ali pura-pura kere keluar ngecai ngabarkeun sajadah salat rakaat. Beres sholat, maksalnya udah sampai subuh berangkat ke masjid di Sayyidina Ali. Hidup penting itu perlumaan di ibadahnya. Begitu terakhir Sayyidina Ali langsung nyari takbir. Wahai sahabat, sebetulnya saya diutus oleh sahabat-sahabat yang lain untuk meneliti ibadahmu. Emang ayah tahu cekang di Rasul ayah dalmi bakal asyik Rasulullah bareng jengkang di Rasul. Ternyata maneh ditunjukkan eta dua rakaat sholat tawon cek eta jalmi abdi geus istiqomah sameme sare sholat tobat usolli sunnatat taubati rakaataini mustaqbilal qiblati billahi ta'ala Allahu akbar. Rakaat pertama kul yaqulhu, rakaat kedua al-falakan nas, sampai setelah itu ya Allah abdi nyuhunkeun singgapura dosa buka dua abdi moal unak-unak kasababe jalan. Maka cek Sayyidina Ali, itulah yang mengantar kamu masuk surga bareng di Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hiji ay sholat tobat ke sholat tahajud bahkan masya Allah godaan kan godaan tadi lu. Nah sholat tahu masalah batin sholakoh. Nah, sedekah, sedekah sunah, lain sedekah wajib. Sedekah sunah kan hese. Subhanallah, sedekah sunah lamun kurang diteliti seharusnya dari hasil. Sebenarnya Allah hadai. Coba kira, wa anfiqu mimma razaqnakum. Kuring masihan artos, Kang Acep abdi masihan artos 10 juta. Tapi bakal diri 1 juta. Garegan kapan diri miskin, namun kuring merek dipenta deui sejuta di daerah pasti di daerah Allah nyarios kira dua angfiku mimparadat nakum namun nunggis di garegan ku kuring garegan deui gadir ngan tekadenge ngulangi omongan Allah akhirnya tadi keluar ku mingkob di ayat ya ahadakumul maut faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qariba saddaqu aqum as-salati. Sampai sampai ke arah negeri Gusti undang ke dia abdi atuh hayang sedekah. Kenapa? Wa haji tatawuin atawa nyokot galur haji. Nyokot sunah nanti haji sunah. Ayo we terus berangkat. Nah, terus ibadah atawa islahi bainan nas. Salat kedur. Ibadah haji itu duit Allah, tapi wa islahi bainan nas lamun aya nu pasea dirukunkeun kumanehna. Tak ia bakal mencuri perhatian Allah. Atau wajib beri khatirin lahum. Atau sholat sunnah jarang. Munggah haji sunnah ke sedekah jarang. Tapi selalu menghibur ke jelema anu keur pusing. Wah tenang. Masih hayo ngukurin didukung ke kehibur ke jelema anu keur galau. Atau anu terakhir. Wa
anati muslimin selalu nulungan kajelema anu keur rupa eta nu kitu bakal mencuri perhatian Allah. Kumaha? Bila an ahabtahu sampai kuring mencintai kaita jelema. Ketika cinta fa iza ahbabtuhu yataqarrabu bihi bi adail farida wa kasrati nawafil. Ketika aku telah cinta kaita hamba dengan melaksanakan wajib jeung sunahna bakal dibere opat biji hafizan sam'ahu alladhi yasma'u bihi fa la yasma'u illa ma yahiru sam'ahu. Celikna bakal dijaga ku Allah. Artinya ia celik mual ngadenge hal-hal anu dimenangkan ku agama kecuali ngadenge anu dimenangkan ku agama. Hajat bait tetangga jaipongan tengadenge tapi aja hajat bait jauh ngadenge. Hai urang mah suara bedung tengadenge eta nu leutik kendang ngadenge. Bedung mah kudu tengadenge. Tung kendang tung. Aya kendang ya. Di mana ya organ? Orang kadangnya wahafizun basurul falayanzuri ilama yahiru amsar. Aku akan menjaga matanya sehingga matanya terpelihara, tidak akan mampu melihat yang dilarang oleh agama. Wahafizun yadahu falayanzuri biha ilama yahiru yakhiru. Lenuna bakal dijaga ku Allah sehingga lenuna tidak akan menyakiti orang lain. Sebab tidak lengan lopak masalah. Dan terakhir, warijlahu falayamsai bila fima yahiru al-masmir ilaih. Sukunak bakal dijaga walempan karena hal-hal yang dilarang ku agama. Nah, nukitu alaksanakan nama ijaban, al-adban, al-bahan. Baik ngelaksanakan kewajiban, ngelaksanakan kesunahan, ataupun ngelaksanakan mubah. Wahaja tafsir wa al-mu'taman. Ini penjelasan, penjelasan kaul al-mu'taman. Kaul yang disepakati kepada ulama. Qallahu asyidul khayfi. Wa in sa'alani syajan min umri dunia wal akhirah, la'akna itu, la'ukta itu, lamun eta jalmi mentaka kuring, maka kuring bakal ngerik ke eta jalmi. Contoh Nabi Muhammad ketika mokrok jadi gila laki di jalan papasan jadi gila laki kata laki bawa zom zom teh model kijang ya. Sanes dom bayawa tapi zom yun di nabi tapi disadu ibadah zom yun teh semacam kijang. Nah begitu mokrok kanjeng rasul jadi tanah laki zom diberi izin ku Allah ngomong assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Padahal eta teh lalaki teh pagawiana ngaburu. Nah ngaburu teh moro tak mas kumaha janur kan sering nyangan anu kan ieu mah moro kijang kaya di Sumatera mah babi naon eta teh kijang. Oh itu koprok jeung kanjeng Rasul. Dok jadi assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah demi Allah innal lidi benang kuring boga anak ayeuna haus saya musuh terus pang izinkeun ka ieu jalmi anu newa kuring kuring hayang musuhan terus lamun geus musuhan balik deui ka dieu cik kanjeng Rasul naon ieu na nantengeureunna tandorna. Tandorna lamun kuring terbalik dari melaknat sebagaimana engkau melaknat kepada orang yang tidak bersolawat kepada Allah. Ayana Rasul ya Rios kan ayana iya jom ngobrol di abdi iya jom tepoka anak anaknya ceri keteruh demruh hayawan ceri kayak nyusu izinan jenah hayang nyusuan dari itu subhanallah. Oh maka ya Rasul berangkat ditungguan terbila datang dari. Iya, ketika Rasul minta ke Allah, dijumpakan ke Allah Subhanahu wa taala. Dijumpakan ke Allah, masalah wa in istajarabi la ujiranu mimma yakhafu. Ketika minta perlindungan, Allah pun memberikan perlindungan kepada orang yang mencintai Allah. Mudah-mudahan dina ieu pertemuan ayat 2 urang bisa diambil biji
modalmi atau santri kebagi dua, ayah zahir, ayah batin. Zahir ketika urang ibadah biasa-biasa baik, batin ketika urang memang disemarifat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, setiap manusia pasti bakal mulai syafaat, tapi apakah urang masuk ke nakal terkaji kedua katulu atau asuh utama daftar tubuh mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sareaya dibukakeun kasa ku Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikeun ngaluh di Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya Allah, Allahumma aftah lana min ladunka ilman kama qulta fi kitabika ya karim, wa 'allimna min ladunka ilman. Allahumma aftah lana sudurana kama fatahta al-hawa bayna samai wal ard, wa hlul 'uqdatan min lisanina kama qayyidi syaitani allati yafqahu qawlana, wa ij'alna waziran min wizarati al-muslimina fi baladina hadha khafa, wa min buldani al-muslimina ama wa bi qaryatina hadha khafa, namun qaryatil muslimina ama bi barakatil hikmati wa hidayati wa hidayati diri syekh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tawalla Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.